Hai semuanya, perkenalkan nama aku Maya Kusmiati. Teman-teman, tahu nggak sih kalau salah satu cara mencari peluang usaha adalah dengan melihat benda apa yang sedang hit sekarang ini? Aku punya saran nih, sekarang ini lagi hits benda yang namanya scrunchie. Bagi yang nggak tahu, ini nih contoh-contoh scrunchie. Ternyata cara bikin scrunchie itu gampang banget loh. Penasaran kan? Ini dia tutorial pembuatan scrunchie. Disimak ya. Pertama-tama siapkan bahannya. Kemudian gunting kain organza dengan ukuran 15 x 60 cm. Lalu gunting karet ukuran 5 mm sepanjang 15 cm. Nah, persiapan menjahit sudah siap. Kita lipat kain organza dan luruskan tepiannya. Lalu jahit. Kemudian balikan kain dari lubang di salah satu ujungnya. Masukkan karet yang telah dipotong, bisa menggunakan jempol seperti ini. Dan dikerut pelan-pelan ya. Lalu pertemukan ujung-ujung karet dan ikat beberapa kali simpul. Pastikan ikatannya kuat ya. Selanjutnya, pertemukan ujung kain dan jahit secara perlahan. Namun jangan lupa sisihkan lubang sedikit untuk membalikan jahitannya. Nah, lubang yang tadi kemudian dirapihkan, lalu dijahit dari luar. Tada, scrunchie-nya sudah jadi. Untuk pengemasannya, masukkan scrunchie ke dalam plastik. Dan teman-teman juga boleh loh menambahkan logo seperti ini. Jadi deh. Nah, jadi kayak gitu teman-teman cara bikinnya. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.